Iya. Karena Andi Simon ini sudah terbukti, Thomas. Dia sudah pelayanan itu sampai pedalaman, Thomas. Bukan abal-abal. Apa, Thomas? Bukan abal-abal. Ya, kita ulangi lagi, Thomas. Apa, Thomas? Bukan abal-abal, Pak Daud. Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, kembali kita akan membahas mengenai pelayanan Pastor Andi Simon. Ya, di mana ada orang-orang yang berusaha untuk mengusik ya, dengan mereka berencana untuk membongkar apakah ada kebohongan di balik yaitu pelayanan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Ya, sahabat kasih Tuhan, siapa mereka yang merancangkan hal ini supaya pesulap merah membongkar yaitu pelayanan Pastor Andi Simon? Mungkin mereka berpikir karena saat ini pesulap merah sedang membongkar yaitu dukun-dukun yang berkedok agama untuk mendapat keuntungan ya, padahal mereka melakukan penipuan. Tetapi mereka juga berpikir jangan-jangan Pastor Andi Simon melakukan hal yang sama dalam pelayanannya. Tetapi sebelumnya sebagai setelan kita akan melihat yaitu video mengenai pelayanan Pastor Andi Simon. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ketika kita sudah diberikan mandat, tugas kita yaitu mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, apa dan bagaimana Anda akan mengikuti, biarlah story life ini, kisah hidupku ini bersama Injil menjadi kesaksian. Nanti suatu hari kelak akan dibuka video ini, mungkin puluhan tahun kemudian, bahwa ini adalah kehidupan hamba Tuhan sederhana yang mencoba menghidupkan kembali buku Kisah Para Rasul. Ikuti saya terus. Thank you.
Nah ini keluhannya ya, seram ya, kanker rektum, benjolan di ginjal. Jadi kadang-kadang itu dalam kita melayani ada memang sakit-sakit medis yang memang proses penyembuhan. Tapi ada juga orang kok sakit melulu, badannya kok remek KB, bahasa Jawa gitu ya. Nah itu bisa juga kita bisa untuk didoakan dan bisa dibersihkan. Ya, jadi karena dalam hidup ini kan ada dua, ada yang jasmania, ada yang rohania, ya. Yang spirit tidak kelihatan. Ya, ya. Nah ingat, setan itu pencuri, dia suka sekali bikin orang susah, ya. Makanya lewat pelayanan-pelayanan ini bisa menolong banyak orang. Tidak ada salahnya berdoa, doa juga gratis kok, ya. Nah, dokter disuruh kemo sama di laser. Iya. Sedangkan saya sudah menjalani kemo 12 kali kenapa itu mulai? Coba disuruh ini. Ini apa ini? Usus ganti di pantatnya dibuntung. Iya. Jadi keluar di sini ususnya. Jadi kalau buang air di sana? Buang air tetap di sini, cuma buang kotoran aja. Jadi di sininya dibuntung, keluarnya di sini DB-nya. Iya. Sudah 1 tahun, ternyata dia tunggu lagi di. Bapak dari Samarinda? Iya, Samarinda. Kapan datang? Baru pagi. Jadi habisnya langsung pulang ya? Ya. Atau nginap di Balikpapan? Proses pengobatannya sudah. Jadi ini ya, pester itu mendoakan cukup sekali. Habis itu pulanglah. Jadi saya tidak harap apa-apa. Saya ini diumpamakan produk sekali pakai. Enggak usah terima kasih juga. Kadang-kadang kita punya cek itu masuk ribuan terima kasih, kita yang susah hapusnya. Enggak perlu, yang penting tugasku sudah bisa melayani. Bapak Ibu pulanglah. Ya. Enggak usah bilang terima kasih, enggak usah juga kasih uang, pokoknya enggak usah lah. Ya. Saya itu bisa jadi berkah buat sesama, puji syukur banget. Yang penting Bapakku yang di surga yang dipermuliakan. Jadi saya badannya ini ya, baik. Makan obat, harus kasih obatnya. Datang lagi sakitnya, okay. Menahan nyeri. Sebelah kiri kakinya enggak kuat. Kadang-kadang dia nyebar. Saya selalu berkata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit. In Jesus. Alirlah aliran kesembuhan. Berkatilah tubuh. Yesus. Hebat. Ayo. 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 Ya, jadi selalu ini sebetulnya apa ya? Saya selalu pukul aja. Artinya saya pukul, saya enggak menulis apa enggak apa. Saya pukul penyakitnya. Go. Hilang semuanya, katakan. Oh Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Kita ambil angkat dua tangan.
Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Agak ringan. Ringan? Buka aja nih. Ya ini seram Bapak Ibu, ini seram banget ini. Kesaksian Bapak ini bisa saya upload di video YouTube. Ya? Iya Pak. Semoga dapat semua. Amin. Ya? Bapak, mau coba jalan ke sana? Ayo coba. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya, dialah sang penyembuh. Not me, I am not a healer, because I know who a healer. His name Jesus. Ya, Saudara kasih Tuhan, kalau kita menyaksikan video tadi ya, kita bisa menilai bahwa pelayanan hambanya Pastor Andy Simon tidak ada yang namanya unsur mencari keuntungan ya. Tidak ada yang namanya unsur mencari uang atau meminta uang atau melakukan penipuan dan yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, di mana hambanya tulus ya melayani orang-orang yang sakit, dan beliau juga berkata tidak usah berterima kasih ya. Setelah itu, setelah melakukan ya doa yang mendoakan orang-orang sakit, beliau pergi begitu saja. Saya kasih Tuhan, tetapi ternyata ada orang-orang ya yang berusaha mencari-cari kesalahan Pastor Andy Simon, atau bahkan mencari-cari kesalahan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kesembuhan. Dan mereka berpikir bahwa mungkin ya orang-orang itu memakai kuasa gelap, memakai jin ya, untuk seakan-akan melakukan mujizat. Saya kasih Tuhan, untuk mencari keuntungan. Ya, siapakah orang yang melakukan hal itu dan berkata bahwa seharusnya hal ini dibongkar? Ya, mereka berkata bahwa mereka akan meminta pertolongan kepada pesulap merah untuk membongkar hamba-hamba Tuhan yang melakukan yaitu mujizat kesembuhan. Nah, saya kasih Tuhan, siapakah dia? Mari kita akan lihat video berikut ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya sebetulnya jujur ya waktu itu. Loh, kok jadi bisa jalan gitu kan? Iya. Padahal jujur, saya sendiri sudah keimanan saya udah mulai goncang lah. Iya. Dikata udah mulai kumuh. Iya. Perlu kita ketahui gaya karismatik. Ya rata-rata masih triatrinya. Karena iya. Itu tadi mensugesti orang supaya mereka berharap atas apa yang diucapkan itu kan. Iya. Jadi rata-rata berteriak, apalagi kalau mereka udah memegang konsep apa namanya kuasa kan, ya. Kuasa penyembuhan, oh itu rata-rata. Kalaupun itu beneran sembuh, perlu diketahui bahwa para dukun melalui bantuan para jin juga bisa membuat orang menjadi sembuh, begitu kan? Para dukun ya, tapi kesembuhannya itu sementara biasanya, hanya ini. Performance saja di awal. Nah, jadi kalau tidak satu memang settingan, dua memang benar-benar sembuh. Dan kalaupun percaya kepada manusia untuk memberikan kesembuhan ya pada pendeta, atau percaya bahwa yang menyembuhkan itu Yesus dan sebagainya, sebenarnya di luar teknik penyembuhan para pendeta banyak kok para dukun yang dengan bantuan jin setan ya bisa menyembuhkan orang. Jadi kesembuhan itu tidak bisa menjadi tolak ukur tentang ketuhanan sebenarnya. Jadi karena kita itu orang-orang karismatik itu mengagungkan, jadi kita penasaran, kita itu yakin duluan. Ya. Jadi tumpang-tumpang tangan itu memang jatuh. Kita tuh rasa ada kayak ya kayak kita praktek-praktek perdukunan lah, ya. Mau dipukul mental ya macam begitu. Ya. Itu jatuh. Tapi setelah untuk yang kedua kalinya saya nggak bisa. Tapi saya lihat ada juga orang yang ketagihan. Jadi ada dua hal. Pertama, saya pribadi saya nggak bisa seperti yang pertama jatuh lagi. Bukannya teknik seperti itu sudah pernah dibongkar sama
Ananda pesulap merah, Tuan Guru. Yang mental-mental itu. Ya, itu saya enggak bongkar terkait bahwa itu adalah hipnoterapis, hipnosis. Ya, hipnosis. Tuan Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Oh, perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Nah, ide yang bagus. Karena biasanya di apa namanya? Yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh bagus. Para pesulap merah, ya. Ini kemarin ada yang komen ya di TikTok ya. Iya. Wajib katanya. Ya saya kira ini maaf saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Ya. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar karena dia juga tidak mengakui gitu. Ya, sampai dikasih Tuhan dalam hal ini memang ada orang yang berusaha untuk mencari-cari kesalahan hamba-hamba Tuhan secara khusus, yaitu hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kesembuhan seperti hambanya Pastor Andy Simon, sampai dikasih Tuhan. Ya, siapakah orang tersebut yang berkata bahwa dia akan meminta pertolongan kepada pesulap merah untuk membongkar kebohongan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta dalam pelayanan kesembuhan, ya. Dia adalah Agus Wiantotan atau yang juga ya akrab disebut Agustan. Ya, Agustan ini mengaku bahwa dia dulunya adalah seorang pendeta, ya. Dan kemudian setelah 12 tahun dia bergumul, ternyata dia memutuskan untuk masuk Islam atau untuk menjadi seorang mualaf. Ya, setelah dia menjadi mualaf, seringkali dia menyerang orang-orang Kristen, menyerang hamba Tuhan, menjelek-jelekan kekristenan. Saya kasih Tuhan, ya, kita berharap agar kiranya Agustan menyadari kesalahannya dan berdoa supaya Tuhan juga terus bertindak. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian ya pembahasan hari ini yang boleh kita bahas. Jika sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.